Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya hanya akan berbagi pengalaman saja. Kalian lihat ini 3 transistor saya rusak. Dan setiap saya ukur, akhirnya saya coba buat seperti ini. Jadi saya menggunakan yang multimeter, umumnya sudah ada pengukur HFE-nya. Oke, saya coba dahulu. Saya pindah ke HFE. Oke, ini VC547, kita lihat HFE-nya. Artinya kalau HFE-nya terbaca seperti ini, transistor ini bagus. Bila tidak terbaca artinya rusak. Oke. Kemudian ini saya coba. Jadi saya menggunakan jumper, saya solder di mana saja terserah kalian. Oke, ini yang bagus. Kebetulan saya udah hafal ini basis. Jadi kalian bolak-balik tidak masalah. Kalian lihat HFE-nya hanya 63. Ini 3055. Jadi bila terbalik dia tidak akan terbaca. Jadi lebih mudah menggunakan ini. Apalagi bila kita sudah tahu pin-pinnya, jadi bisa langsung. Oke bro. Jadi yang bisa kalian perhatikan ini emitter, ini kolektor 60. Kemudian saya coba yang rusak. Ini ketemu akhirnya, lebih mudah. Oke, ini yang rusak. Kemudian emitternya kalian lihat bedanya 0. Kemudian satu lagi. Oh, ini yang bisa. Ini bisa. Saya lupa. Ini saya coba. Emitter, kolektor. Kalian lihat tadi tampilannya 0, sekarang maksimum. Ini artinya short ini. Bedanya dengan yang tadi. Oh sorry, ini artinya open, yang tadi 0 short. Jadi ini open rusaknya antara emitter dan kolektornya. Sedangkan tadi yang ini emitter. Kalian lihat sekarang 0, artinya ini rusaknya short antara emitter kolektor, tadi open circuit. Oke, mantap. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.